Hi everyone, welcome back again with me ke bulan bareng crypto. And today on the weekend I want to review about Bond Fida coin or Fida in the Binance exchange. Time frame for our Fida is a looking strong, make it a pump ya guys ya. Bahkan total kenaikannya ini sendiri meskipun dia naik secara slow pump, tapi sejujurnya teman-teman semua tidak ada yang memperhatikan si koin Bond Fida ini sendiri. Sebenarnya dia sangat-sangat confidence ya guys ya untuk di jalur uptrend nih. Makanya kita di sini coba bahas bagaimana kelanjutan daripada si Fida ini sendiri yang sudah naik di hampir 80% kenaikan ya guys ya. Dan untuk area supportnya sendiri masih sama di area strong support di 0,2 dolar di sini, yang masih sangat-sangat deep dan menjadi bisa dibilang sangat rekomendasi banget nih. Karena daripada all-time si Bond Fida ini sendiri yang sangat menggiurkan di $100 ya guys ya. Bagaimana potensi daripada si Fida ini sendiri? Paling tidak nih guys ya, si Fida ini sendiri harus bisa break trend line yang ada di sini nih guys di angka 0,78 dolar, yang sebentar lagi kita bakalan menanti-nanti nih guys. Mampukah si Fida ini sendiri break di angka ini sendiri? Semisal si Bond Fida berhasil break di 0,78 dolar, maka potensi target price daripada Bond Fida ini sendiri apabila breaking out, harganya bisa mencapai 1 sampai 1,4 dolar untuk price target selanjutnya daripada Bond Fida benar-benar is real ya guys ya. Segitu saja update terbaru untuk price daripada si Bond Fida kali ini. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam Bond Fida skyrocket soon.